Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita rakamkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya, kita masih lagi diberi peluang untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita di muka bumi ini. Walaupun tahun 2020 memberikan kesan yang sangat mendalam, yang saya pasti tersimpan dalam memori dan ingatan kita, satu pengalaman yang mungkin kali pertama kita lalui dalam kehidupan kita. COVID-19 merupakan satu cabaran yang sangat getir yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020. Kita terpaksa melalui beberapa tindakan yang telah diumumkan oleh kerajaan, termasuk Perintah Kawalan Pergerakan untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang memuncak serta merebak dengan pantas. Namun, bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin memaklumkan bahawa semua rantaian-rantaian ini sebenarnya masih dalam kawalan, kerana kita telah melakukan saringan-saringan awam di samping beberapa tindakan-tindakan bagi memastikan rantaian ini dapat kita putuskan dan COVID-19 dapat kita tangani dengan baik. InsyaAllah, dijangkakan pada suku pertama tahun 2021, rakyat Malaysia termasuk warga negeri Selangor akan menerima vaksin bagi mengekang COVID-19 menyerang tubuh kita. Saya yakin dengan vaksin ini, kita akan mampu lebih hebat dan cemerlang dengan segala kegiatan-kegiatan yang sebelum ini terkekang atau terhalang dapat dilaksanakan semula apabila kita menerima vaksin ini pada tahun hadapan. Dalam belanjawan tahun 2021 ialah mewujudkan peluang-peluang kerja baru dengan program reskilling dan upskilling melalui program Selangor Kerjaya atau Selangor Bekerja, yang mana ia akan menempatkan pekerja-pekerja yang mungkin berdepan masalah pembuangan dan pemberhentian. Ada beberapa program lain yang melibatkan teknikal dan vokasional, termasuk TVET, otomotif dan sebagainya, yang memberi peluang pekerjaan kepada mereka-mereka dalam bidang yang melibatkan kepada bidang otomotif dan juga teknikal dan vokasional. Program seperti Rakan Digital Selangor, program seperti Data untuk Rakyat Negeri Selangor dan bantuan khairat kematian, meningkatkan kualiti perkhidmatan program Peduli Sehat dan juga KIS dengan pemberian insurans, kita telah memperuntukkan RM6 juta Malaysia untuk program bakul-bakul makanan ataupun food bank, dan sebahagian daripadanya ditumpukan untuk meningkatkan nutrisi kepada anak-anak kita, khususnya kepada mereka yang ada di miskin bandar. Secara keseluruhannya, kita mensasarkan 15,000 peluang pekerjaan yang akan ditawarkan dalam program-program dan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri. Kita teruskan lagi dengan peruntukan RM2 juta pada tahun 2021, dan dijangka akan membantu kira-kira 3,000 anak-anak muda dan golongan miskin bandar yang memerlukan di saat krisis ini. InsyaAllah, kita akan lebih hebat pada tahun 2021, memulakan wajah dan juga kekuatan baru, bersedia untuk lebih kuat dan hebat, dan Selangor kekal sebagai sebuah negeri nombor satu di Malaysia. Selamat tahun baru, tahun 2021. InsyaAllah, bersama dengan saya, Amiruddin Syari, Menteri Besar Negeri Selangor dan seluruh warga Negeri Selangor dan juga kepimpinan Negeri Selangor, untuk kita mara berdepan dan bangkit di tahun 2021. Selamat tahun baru. Terima kasih.